Isu kafe bus atau dahulunya popular dikenali sebagai kafe Bustel yang menjadi tukun dan mencacatkan pemandangan indah Pantai Kelabang sejak 8 tahun lalu akhirnya tamat apabila kenderaan usang itu diangkat untuk dilupuskan. Sebanyak 16 buah bas libat mula dipindahkan secara berperingkat oleh kontraktor yang dilantik Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Pengerusi Persatuan Peniaga Dataran 1 Malaysia Kelabang Hashim Husin berkata, para peniaga kini menarik nafas lega apabila kenderaan itu akhirnya dialihkan setelah pelbagai isu timbul. Saya poin kat sini, kita perlukan, kita amat memerlukan bentuk gerai yang lebih kukuh dekat sini supaya kita boleh berdaya saing dengan keadaan pengunjung dan keadaan kawasan yang terbuka dengan segala orang cakap kemungkinan bencana dan apa yang akan berlaku supayanya pada akan datang tidak berulang. Itu saja yang kita mohon dan kita maaf kita pinta daripada kerajaan PBT maupun kerajaan tempatan untuk laksanakan benda ini. Selain masalah penyelenggaraan, ruang di dalam bas yang sempit juga menjadi salah satu faktor peniaga mula membuka kemah bagi memastikan jumlah pelanggan dapat ditampung. Sementara itu, salah seorang bekas peniaga kafe Bustel, Nurul Huda Ahmad, turut meluahkan permintaan agar mereka diberikan tempat peniagaan yang lebih kukuh selain dapat menjamin keselesaan pengunjung. Bas saya tu dah banyak kalilah ribut tepi pantai, ribut yang bawa apa musnahkan kita punya barang kan. So, saya tak setujulah dengan apa yang ada sekarang ni. Sebab kalau customer nak masuk pun, dia tempat tu terhad. Untuk rekod, Kerajaan Negeri memperkenalkan kafe Bustel pada tahun 2014 menggunakan 44 buah bas terpakai. Namun, operasinya dihentikan pada 2017. Saya mintakan diadakan sepanjang jalan ni, sepanjang jalan tepi ni, one-sided sebelah, dibuatkan satu khusus untuk one line, satu jajaran. Peniaga-peniaga kecil ni diberikan peluang dan ruang untuk berniaga di kawasan Pantai Kelabang. Jangan dibiarkan, walaupun istilah Melaka bebas berniaga, bebas macam mana? Bebas tentu ada aturan dia, bebas tentu ada dia punya skop, bebas tentu ada dia punya peraturan.